Halo teman-teman, dengan saya Joy. Selamat datang kembali di channel Joy Candy. Pertama-tama kita akan siapkan beras yang sudah kita cuci hingga bersih dan kita akan rendam menggunakan air yang bersih selama 1 jam. Baru setelah itu kita akan tiriskan dan kita akan sisihkan terlebih dulu. Lalu sekarang kita akan siapkan 2 buah kentang yang sudah kita kupas kulitnya dan juga kita cuci hingga bersih. Setelah itu kita akan potong menjadi ukuran dadu seperti ini. Selanjutnya kita juga siapkan 3 buah sosis ayam, lalu kita juga akan potong menjadi ukuran kecil seperti ini. Setelah itu, sekarang kita panaskan 1 sendok makan mentega. Baru nantinya kita akan masukkan potongan sosis ayam terlebih dulu. Dan kita akan tumis selama 1 menit. Dan sekarang kita masukkan potongan buah kentang, lalu kita akan tumis kembali selama 1 menit. Selanjutnya kita akan masukkan jagung manis yang sudah kita rebus terlebih dulu. Lalu sekarang kita akan tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, dan juga sedikit kecap asin. Baru setelah itu kita akan masak kembali selama 1 menit.